Anda kembali bersama kami tentunya di Lensa Olahraga Pagi. Ya mitra Anda, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali berita utama kami. Ya mitra olahraga, Setan Merah Manchester United semalam terluka parah akibat satu peluru tajam yang menembus gawang David De Gea. Akibatnya, Stadion Old Trafford pun memutuskan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Tanda berduka. Ya, adalah pasukan malaikat Southampton yang memaksa MU bertekuk lutut alias menyerah di hadapan pendukungnya sendiri. Dan kemenangan ini terasa sangat-sangat istimewa karena ini adalah kemenangan pertama Southampton di Old Trafford setelah harus menunggu 27 tahun lamanya. Di Inggris, kini kita terbang ke Italia. Mitra olahraga, Inter Milan semakin tampil percaya diri di awal tahun 2015 ini. Apalagi setelah manajemen Nerazzurri, pimpinan El Presidente Erik Thohir, merekrut dua pemain baru yaitu Lukas Podolski dan Sherdan Shaqiri. Ya, kemarin pasukan biru hitam meraih kemenangan meyakinkan atas Genoa dengan skor 3-1. Lalu langsung aja kita lihat cuplikan pertandingannya yang berikut ini. Ya, masih dari Italia, mitra olahraga, juara bertahan Juventus berhasil menuntaskan misi balas dendam atas kekalahan yang mereka derita di perebutan Supercoppa Italia. Ya, dini hari tadi Signorina tua sukses mempecundangi tuan rumah Napoli. Dan dari hasil ini, Juventus semakin kokoh di puncak klasemen sementara dan menjauh dari kejaran AS Roma. Ya, Shiva dan juga mitra olahraga, biasanya dalam sebuah laga sengit dan seru entah menghasilkan skor imbang atau salah satu kesebelasan meraih kemenangan yang sangat-sangat meyakinkan. Dan inilah yang diraih FC Barcelona ketika berhasil menaklukkan juara bertahan Atletico Madrid di Stadion Nou Camp dini hari tadi. Ya, mitra olahraga, Lionel Messi mengirim pesan penting jelang pengumuman penghargaan Ballon d'Or bahwa ia juga layak dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik dunia. Antara lain karena ia sukses mencetak gol ke gawang Los Rojiblancos. Selain itu, mitra olahraga, dua rekan La Puga, yaitu Neymar Junior dan Luis Suarez, juga berhasil mencatatkan nama mereka di papan skor. Bersamaan kita di Lensa Olahraga Pagi. Atas nama tim redaksi dan kru yang bertugas, saya Putra Maulana. Dan saya Syifa Latif. Kami mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Kita jumpa lagi besok ya, tentunya di jam yang sama. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum dan bravo olahraga.